Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teacher bersama Ibu Alan. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di video-video Chef Alan. Langsung aja ya, kali ini Chef Alan mau membuat tahu aci ya. Dan saya menggunakan 10 tahu ya, 10 buah tahu. Kemarin saya beli tahu ini, gara-gara beli tahu ini handphone saya hilang. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang kehilangan kontak WA saya, nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya. Untuk sementara saya menggunakan WA-nya anak saya ya, punya Narepa. Nanti akan saya tulis nama WA-nya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, saya ulang lagi, saya menggunakan 10 tahu, tahu pong ya, tahu yang isinya itu agak kosong itu kempes gitu ya. Tapi ini kupat untuk bergerak boleh nanti. Kalau di Jawa sini namanya ini tahu asin, padahal belum asin, tidak ada rasa asin, kecuali memang kita kasih garam ini. Selanjutnya saya menggunakan ini tepung 150 gram, tepung tapioka ya. Ini baru saya kira-kira ya, pas enggak ini ya, dengan tahu buah ini. Dan ingredient lainnya adalah saya menggunakan ini daun bawang yang sudah saya potong-potong, daun bawang cukup small ya, jadi ukuran small, ukuran kecil bisa potong-potong atau gunakan secukupnya aja. Dan ini ada garam setengah sendok teh, saya agak-agak suka asin jadi saya lebihin garamnya. Dan ini ada bawang putih bubuk, saya menggunakan setengah sendok teh. Ini ada kaldu, agak kena cairan tadi jadi lembek. Kaldu ayam ini saya gunakan setengah sendok teh, dan saya kasih penguat rasa biar ada efek-efek pedas itu, saya kasih lada, ladanya seperempat sendok teh. Untuk airnya ini kurang lebihnya 100 ml dan nanti akan saya coba 100 ml itu udah pas atau masih kurang atau bahkan lebih, nanti akan saya informasikan di kolom deskripsi untuk ukuran pasnya. Oke teman-teman, langsung aja ikuti cara masaknya sepalan ya. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan masukkan tepung tapioka, saya masukkan ke baskom plastik yang sudah dibuat. Selanjutnya saya tambahkan garam, saya masukkan pula garamnya. Sekalian saya masukkan bawang putihnya dan ini ada kaldu ayamnya sekaligus. Saya aduk sampai merata dulu ya, tercampur mulai garam dan lain-lain. Pada ini kurang enak, kita biarkan seperti ini. Jadi hidup itu terlalu penting, tapi nanti harusnya hidup. Selanjutnya pelan-pelan saya akan masukkan air. Oke teman-teman, selanjutnya Chef Alan mau menggoreng tahunya ya. Tahunya sudah diisi semuanya, sudah diisi dengan aci, adonan aci. Dan gorengnya sudah banyak. Oke langsung aja saya masukkan tahunya satu. Oke teman-teman, ini tahu acinya sudah siap disajikan, sudah matang. Mau saya kasih ke ibu saya ya teman-teman.